lebih kuat. Surabaya hebat. Aja lali lho Mak, lek juara dibagi roto. Tepuk tangan yang meriah. Ada acara ini, beliau langsung hadir. Terima kasih Bu Konjen. Kalau ada apa-apa, ada acara apapun di kota Surabaya, Konjen Australia ini mau pakai batiknya Surabaya, mau acara apapun, pasti Konjen Australia ada yang terdepan. Surabaya Smart City, undangan ku jenis, Pak. Terus apa mana, Pak? Terus apa mana? Saya apa kabar? Apa kabar, Pak? Jangan enggak lah. Surabaya Smart City ini berarti apa? Ada cerdas, smart itu kan cerdas. Smart lingkungan, smart ekonomi, smart kesehatan, smart teknologi. Ini semuanya harus diangkat semuanya ini. Bukan boleh menjadi kota metropolitan, boleh menjadi kota kelas dunia, tapi jangan pernah melupakan guyub rukunnya di kota Surabaya. Jangan pernah menghilangkan rasa gotong royongnya di Surabaya. Apa kabar? Halo. Kamu bisa, kamu bisa, bisa semua, pasti bisa. Balik-balik kak rumuan. Kabar? Luar biasa. Halo. Aku bisa, kamu bisa, kita semua, pasti bisa. Surabaya Smart City ini digagas sejak tahun 2018. Jadi di mana Surabaya Smart City ini bukan hanya lingkungan, tapi kan ada smart ya, ada lingkungan, ada kesehatan, ada sosial, ada teknologi, dan ada pendidikan begitu ya. Nah inilah yang kita nilai semuanya. Jadi disampaikan kepada dia nilai semuanya. Karena saya ingin dengan Surabaya Smart City ini, maka menjadi Surabaya ini menjadi kota yang guyub dan rukun. Karena ini saya minta kemarin setiap RW ikut ya. Semua RW harus ada yang mewakili. Dan disitulah nanti RW-RW yang sudah terbentuk itu, maka sejak awal dia sudah bisa menjadi zero waste, menjadi sampah yang sudah dipilah. Kedua, bagaimana pergerakan dari Karang Taruna, pergerakan dari kesehatan, UMKM-nya di sana itu bisa digerakkan. Disitulah maka akan membantu pergerakan ekonomi yang kuat membantu yang lemah. Karena sejatinya bernegara itu ya ini sistemnya. Jadi bukan hanya dalam satu sisi, tapi dalam sisi lima ini. Nah ini yang dikemas dalam sebuah lomba Smart City yang kita kerjasamakan dengan Jawapos dan Radar. Dan semoga lah dengan ini semua, maka ini bisa melakukan yang selalu saya katakan, Surabaya bergerak ini, ya sekarang bergerak di dalam bentuk Smart City-nya ini, yang mulai juga bergerak. Kalau kita lihat Surabaya bergerak sekarang, ya ono kerja bakti ini, ya ono guyub rukunnya, sekarang kita lombakan dalam Smart City ini. Sebenarnya sejatinya dalam Surabaya bergerak ini, yang kita terjemahkan dalam Surabaya Smart City, semoga dalam satu kampung itu akan benar-benar menjadi kampung yang nyaman, aman, tenang, penuh toleransi, itulah yang kita harapkan dari Surabaya Smart City. Bayangkan kalau kampung itu tahu dalam satu kampung itu, oh ini warga Surabaya, oh dia itu belum punya pekerjaan, dia masih menganggur, maka dia bisa mengembangkan dengan mengembangkan produk UMKM. Produk UMKM-nya nanti dimasukkan dalam e-peken. E-peken akan digerakkan oleh pemerintah kota, dari pegawai negeri yang beli dan dari semua ya, warga Surabaya membeli e-peken. Akhirnya bergerak ini ekonominya. Tadi ada teman-teman yang terkait dengan pergerakan AC tadi kan, ini kan juga dihitung nanti. Ini kan apa? Smart sosial sebenarnya. Gini, kota itu bergerak dari kampung masih. Kalau kita tiba-tiba bergerak dari kotanya, tidak mungkin. Karena itulah Surabaya bergerak yang kita lakukan hari ini, bergeraknya dari kampung. Ada kerja bakti. Ketika kerja bakti dalam satu kampung itu bagus, maka secara otomatis setiap kampung bergerak, maka kotanya jadi luar biasa. Ketika dalam satu kota itu, dalam satu kampung itu, smartnya smart sosial, smart kesehatan, smart macam-macam tadi yang saya bilang ada 5 smart itu berjalan, maka kampung yang lainnya juga akan menjalankan ini, maka kotanya jadi bagus. Karena sebenarnya tidak bisa kita memegang sesuatu menjadi besar dulu, tapi yang terkecil yang harus kita pegang, kita sadarkan, dan ini berat. Kalau saya tidak berat ketika kita sudah bisa menjadikan satu kekuatan guyub rukunnya, itu insya Allah bisa bergerak. Ya, ternun ya. Iya, Pak. Oke.